Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah takdir bisa dirubah? La yaruddul qada illa du'a. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jika ada, takdir seperti apa yang bisa dirubah itu? Dzalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nikmat yang sudah Dia tetapkan kepada seorang hamba. Orang itulah yang merubah nikmat itu dengan perbuatan mereka. Sebenarnya Allah sudah mau kasih engkau satu ekor kambing hari ini. Tapi karena perbuatan maksiat dosamu, kambingmu yang ada malah mati. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah sudah berikan nikmat. Ini aku kasih engkau satu nikmat nih. Hatta yughayyiru bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubah nikmat itu menjadi hilang, tak jadi ku kasih, kata Allah. Nikmat apa itu? Nikmat. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau hitung nikmat Allah. Oleh sebab itu urus urusan engkau, biarkan Allah mengurus urusan. Urusan kita apa? Sami'na wa ata'na. Beribadah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Buat baik, jauhi dosa. Maka masalah-masalah hidup kita ini sebenarnya gara-gara kita banyak buat dosa. Taubat, 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 mujahadah. Habis mujahadah, khalwah uzlah. Habis itu takwa. Allah akan selesaikan masalah kita insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.